Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang AC Toshiba 1PK. AC Toshiba 1PK ini tipenya ini RAS 10 BKS ID. AC Toshiba ini sudah bintang 4, 1, 2, 3, 4. Nilai EER nya ini 11,02. Tingkat hemat energi, semakin banyak bintang semakin hemat. Daya dari AC Toshiba 1PK ini adalah 807 watt. Nah, ini adalah watt standar. Kapasitas pendinginan 8892 BTU per jam. Tegangannya ini 220 sampai 240 volt. Frekuensinya 50 Hz. Ini dia memakai Freon R410A. Berat dari AC ini adalah 10,5 kg. AC Toshiba ini bebas CFC dan HCFC. Ini ada tulisannya SKEM, standar kinerja energi maksimum. AC Toshiba 1PK ini made in China. Nah, ini biasanya made in China. Ini sekarang kita lihat bagian dari odornya. Tipe dari odornya ini RAS 10 BAS ID. Berat dari odor ini 27,3 kg. Produk pendingin ruangan Toshiba. Nah, ini made in China. Ini di dusnya ini ada kartu garansi, buku panduan, remote, pangkon remote, baterai. Terus ini sprut sama visor. Terus ini pembuangan air. Ini sama ada filter tambahan. AC Toshiba 1PK ini garansi spare part 1 tahun. Garansi mesin 3 tahun. Ini layanan servis Toshiba di 0804 1505 505. Ini ada www.toshibatv.id. Ini di layanan SMS di 0813 9812 3456. Ini adalah model indoor dari AC Toshiba 1PK. Dia berwarna putih. Ini evaporatornya ini sudah di finishing anti karat berwarna kuning atau biasa disebut Golfin ini. Ini adalah sensor udara dari AC Toshiba.
ada tanda on off, ini ada tanda jam atau timer di depan casing ini. Kalau posisi nyala, dia LED-nya bisa nyala. Nah, ini sekarang kita lihat spek daripada AC Toshiba ini. Pendingin ruangan tipe terpisah, model RAS10BKSID. Kapasitas pendinginan 8892 BTU per jam. Refrigerant R410A. Berat unit dalam ruangan 8,1 kg. Berat unit luar ruangan 25,3 kg. Tegangan listrik 220 sampai 240 volt. Frekuensi listrik 50 Hz. Arus listrik 3,7 ampere. Daya listrik 807 watt. SNI, ini standar nasional Indonesia. Nah, ini adalah briket untuk AC Toshiba 1PK. AC Toshiba 1PK ini memakai pipa 1/4 dan 3/8. Nah, ini untuk pembuangan airnya. Nah, yang ini untuk power listriknya. Dia sudah ada stekernya. Jadi kita nggak usah repot-repot beli lagi. Nah, itu odornya setelah kita buka dari dusnya. Ini odor Toshiba 1PK. Nah, di odornya ini ada kartu garansi juga. Nah, ini kondensornya ini sudah di finishing anti karat berwarna kuning atau biasa disebut Golfin. AC Toshiba 1PK ini kondensornya sudah di finishing anti karat warna kuning.